Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara meminimalisir terjadinya losis dan apa sih peralatan yang kita butuhkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, dalam proses pengolahan di pabrik kelapa sawit, losis tidak bisa kita hindari. Namun, kita bisa meminimalisir terjadinya losis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ialah memonitoring limbah yang dihasilkan dalam pengolahan di pabrik kelapa sawit dan memantau mesin-mesin yang beroperasi. Sedangkan yang kedua ialah memiliki desain pabrik yang mumpuni dan mesin-mesin yang mendukung. Jadi, dua faktor inilah yang bisa melakukan meminimalisir terjadinya losis. Namun, di video kali ini saya hanya membahas poin yang pertama, yaitu memonitoring limbah yang dihasilkan pabrik kelapa sawit dan mesin-mesin yang beroperasi. Dalam pengolahan di pabrik kelapa sawit, ada beberapa tempat yang harus selalu kita pantau, karena itu tempat terjadinya losis. Yang pertama adalah happy piece. Limbah yang dibuang ke kolam limbah melalui mesin separator. Kita harus mengetahui berapa persenkah minyak yang terbuang di dalam kolam limbah. Yang kedua ialah umpan separator. Dengan kita memantau umpan separator, kita bisa mengetahui persentase minyak yang dihasilkan dan minyak yang terbuang di kolam limbah. Yang ketiga ialah light piece, minyak yang dihasilkan oleh separator. Yang keempat ialah kondensat, yaitu air yang dihasilkan dari perebusan kelapa sawit. Yang kelima ialah bump press. Meskipun bump press didesain untuk meminimalisir terjadinya losis dalam janjangan kosong, namun kita harus memantau berapa persen minyak yang dihasilkan oleh bump press.
Sedangkan yang keenam ialah COT. Kita akan mengetahui berapa persen minyak, air dan selat pada saat pengepresan. Sedangkan yang ketujuh ialah POD atau yang sering kita kenal adalah vacuum dryer, yang bertujuan sebelum minyak tersebut dikirim ke BST, kita sudah mengetahui berapa persen kadar air yang terkandung di dalam minyak maupun kadar kotoran di dalam minyak tersebut. Sedangkan yang kedelapan ialah underflow CST, bertujuan untuk mengetahui berapa persenkah minyak yang terkandung di underflow CST, baik itu air maupun selat. Setelah kita mengetahui tempat-tempat yang harus kita monitoring untuk meminimalisir terjadinya losis, ada beberapa alat yang harus kita persiapkan untuk melakukan analisa. Yang pertama ialah tube centrifuge yang berfungsi untuk tempat sampel dilakukannya analisa. Yang kedua ialah mesin centrifuge itu sendiri. Yang ketiga adalah rak tabung reaksi yang bertujuan untuk memberi tempat tabung centrifuge. Sedangkan yang keempat ialah kalkulator. Sedangkan yang kelima ialah roll. Setelah kita mempersiapkan beberapa alat yang kita butuhkan dan sampel yang sudah kita sediakan, yang perlu kita ingat ialah tujuan untuk menganalisa dengan centrifuge ialah untuk mengetahui berapa persen minyak, emulsi, solid dan kadar air yang terkandung di dalam suatu sampel tersebut, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya losis. Dan ini dilakukan selama per 2 jam sekali. Untuk melakukan analisa dengan centrifuge, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memasukkan sampel ke dalam tube centrifuge sebanyak 10 mili. Yang kedua, saat memasukkan tap centrifuge ke dalam centrifuge, tidak boleh hanya satu tabung saja, dengan tujuan agar stabil. Sedangkan waktu yang dibutuhkan ialah sekitar 5 menit. Yang ketiga ialah mengukur ketinggian sampel yang ada di tap centrifuge. Biasanya dalam pengukuran ini menggunakan roll. Setelah kita dapat ketinggiannya, selanjutnya kita catat. Yang keempat ialah melakukan pengukuran ketinggian minyak. Jika tidak rata minyak yang ada di tap centrifuge, kita lakukan 2 kali pengukuran.
Pengukuran pertama dicatat, pengukuran kedua dicatat. Selanjutnya kita jumlahkan pengukuran pertama dan yang kedua. Hasilnya dibagi dua. Setelah dapat hasil pembagian, langsung dibagi dengan ketinggian sampel yang kita catat tadi, langsung dipersenkan. Maka itulah persentase minyak yang dihasilkan oleh sampel tersebut. Demikian juga untuk pengukuran pada emulsi, air, dan sampel yang lainnya. Sedangkan untuk mengetahui persentase dari solid, kita harus menjumlahkan mulai dari minyak, emulsi, dan kadar air yang selanjutnya kita kurangkan 100. Maka itulah hasil dari solid tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.